Pemirsa, banjir bandang menerjang Desa Tangkil, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi pada minggu kemarin. Banjir diakibatkan hujan deras yang turun sejak pagi hingga petang di hari sebelumnya. Banjir bandang membawa material, batu, dan lumpur, serta menerjang sepanjang jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan Sumatera Barat. Banjir bandang sempat membuat antrean panjang baik dari arah Kayu Aro maupun sebaliknya. Untuk menghindari banjir susulan, warga memasang tanggul agar material banjir tidak memasuki pekarangan rumah mereka. Pasca diterjang banjir bandang, warga Desa Tangkil membersihkan material batu dan pasir yang berserakan di jalan nasional dan pekarangan rumah warga. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas warga yang melintas. Banyak lagi antri, ya mana ya, cari anaknya yang belum pulang dari sekolah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.